Halo semuanya, balik lagi di Unggul Lab Channel. Kali ini kita akan membahas tentang semakin gahar Rusia gelar sistem Hanud Buk M3 di Ukraina. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe dulu channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut. Intensitas dukungan persenjataan NATO kepada Ukraina yang kian meningkat telah diantisipasi oleh Rusia. Meski ruang udara telah dikuasai Rusia, namun serangan drone dan rudal jelajah masih menjadi momok yang merepotkan bagi militer beruang merah. Untuk itu, sistem Hanud yang mumpuni tak pelak dibutuhkan sebagai payung dalam operasi militer yang kian rumit ini. Angkatan bersenjata Rusia telah mengerahkan generasi terbaru sistem rudal pertahanan udara bergerak di Ukraina yang disebut Buk M3. Guna melindungi jet tempur yang maju di 4 wilayah yang ditentukan, pasukan Rusia mengerahkan 2 divisi rudal anti pesawat yang dipersenjatai dengan Buk M2 per M1 dan yang terbaru adalah penggunaan Buk M3 yang merupakan generasi terbaru dari sistem pertahanan udara bergerak dalam keluarga Buk. Buk M3 adalah sistem rudal Hanud jarak menengah yang merupakan versi modern dari sistem Buk M2. Buk M3 dilengkapi komponen elektronik canggih dan rudal baru yang mematikan dan dapat dianggap sebagai sistem yang sama sekali baru. Sistem Buk M3 menawarkan komputer digital baru, sistem pertukaran data berkecepatan tinggi, dan penandaan target pencitraan telestelmal bukan pelacak teleoptikal yang digunakan pada model sebelumnya. Baterai rudal Buk M3 dapat melacak dan menyerang hingga 36 target secara bersamaan, sementara rudal 9R31M diklaim mampu menjatuhkan semua benda terbang yang ada, termasuk yang sasaran yang bergerak dengan manuver tinggi, bahkan selama jamming elektronik aktif. Probabilitas penghancuran target Buk M3 disebut mencapai 0,999 dan jangkauan penghancuran maksimumnya telah meningkat 25 km dan sekarang mencapai 70 km. Buk M3 mampu menghancurkan semua jenis target udara dari jarak 2,5 hingga 70 km dengan kecepatan 3000 meter per detik pada ketinggian 15 meter hingga 35 km. Rudal Buk M3 telah dioptimalkan untuk mencapai rudal jelajah yang terbang rendah tetapi juga dapat menyerang target darat dan laut. Poin utama dari Buk M3 adalah punya kemampuan tempur 5 kali lebih baik dari versi sebelumnya. Plus, tidak diperlukan penambahan personel untuk mengawakinya. Secara umum, sistem Buk M3 punya waktu reaksi 10-12 detik sejak sasaran berhasil diidentifikasi. Sistem Hanud ini dapat beroperasi dalam suhu -50-50 derajat Celcius dan kelembaban hingga 98%. Oke, itulah dia pembahasan tentang semakin gahar Rusia gelar sistem Hanud Buk M3 di Ukraina. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye.